Monogatari wa Suzuku Hitori. Iya bangke, terlalu expert dalam menghadapi wanita. Katanya sudah berkali-kali ciuman tapi masih gak tahu apa artinya cinta. Pukul rame-rame yuk. Sudah menarik tentang perkencanan di kebun binatang. Aksi Isaku yang salting dan Keiya yang jago ngegombal buatku tersenyum lebar. Sempat aku pikir mereka akan berciuman, malah bersambung lagi ternyata. Aduh, anime apa ini? Nikmati sekali aku sama hubungan cinta-cintaan begini. Next episode, bahaya langsung. Mungkin hati Isaku sudah tak bisa terbendung lagi cintanya ya. Adonis tai, kematian satu orang harus dibalas dengan satu negara. Situ sehat. Inilah kenapa manusia itu makhluk ngeyel. Kali ini aku tak setuju dengan pemikiran Adonis. Episode kedua ini full pembantaian. Pembantaiannya tidak hanya penyihir, namun juga umat sains. Karenanya banyak korban tak bersalah berjajaran. Akibatnya kebenaran siapa yang benar patut dipertanyakan. Dereka yang aku pikirannya lah beban, ternyata ia Suhu dan Hikari bagi Adonis. Tapi sebelum merasakan kesenangan itu, jebret! Mereka ngapain ya? Sumpah, saya itu istri idaman. Pintar masak, cantik, baik, berbakat sihir, suka smile. Kurang apa lagi coba? Karena terlalu sempurna, tak heran banyak pria-pria ikemen berstatus tinggi menginginkan dia. Namun saat Hauke dan Ngesei ngegombal, ekspresi Johan Valdek dan Judo mewakili ekspresiku. Episode kedua ini masih damai. Meski ada sedikit insiden di kapal kargo, berkat bantuan Sei semuanya bisa selamat bahagia sentosa. Terlihat Sei sudah pulang dari Morgan Haven. Kok cepat ya? Kiran jadi ark serius tapi nyatanya tidak. Cuma jadi batu lompatan agar negeri seberang tahu ada sosok pembuat ramuan istimewa dari negeri tetangga. Next episode berjudul upacara, pasti saya ke istana lalu ketemu sama Jenderal Hauke lagi. Sekian dariku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.